dia tak dapat langsung duit, satu sen tak ada, kosong. Dapat gaji saja. Tak ada pertukar sebab sudah dihabiskan oleh kerajaan lama. 2019 ni, setahun ini, Januari sampai Disember ni, banyak kita selesaikan. Melebih 50 batang jalan. Lebih 50 batang jalan di Dun Kubang Ratan. Kalau sungai, Kubang Jawi, Kubang Siang, Kuala Kuak, di tepi laut dan macam-macam tempat. Kawasan ada jalan Kuala Kedah dan sebagainya. Yang tu yang pertama. Dan yang keduanya ialah kita nak membawa masyarakat negeri Kedah untuk lebih jauh ke hadapan. Saya telah baru ni saya buat sidang Dun Belia, iaitu belia-belia orang-orang muda sama ada Melayu, Cina dirasai pertama kali dalam sejarah negeri Kedah merasai duduk dalam Dun, Dewan Undangan Negeri, bercakap tentang isu permasalahan rakyat untuk kerajaan ambil sebagai pandangan orang-orang muda. Pandangan generasi muda ini penting kerana kita nak membentuk negeri Kedah, kita nak bentuk negara Malaysia, sebab kita tahu negeri Kedah masih jauh ketinggalan. Dan saya dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar selalu berbincang supaya kita kena pergi jauh, kita kena ada projek yang lebih besar untuk memberi impak ekonomi kepada pihak kerajaan, kepada masyarakat. Saya juga berbincang dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar supaya peluang pekerjaan kepada anak-anak kita yang duduk di luar, di Kuala Lumpur, di Pulau Pinang dan sebagainya, untuk ada. Sebab itu kita beberapa proposal cadangan projek sama ada di Kuala Kedah ni pun kita lulus cukup banyak. Orang pun jelas juga lah, selain daripada Langkawi, Alustar, Kuala Kedah.